Malaikat tak bersayap, coretan pena, Lisa Lestari Syahid. Aku menyebutnya sosok malaikat tak bersayap. Ibu adalah sosok perempuan yang lembut nan kuat. Sosok yang memiliki cinta yang tulus untuk buah hatinya. Perempuan yang tak pernah melontarkan kata-kata lelah di hadapan anaknya. Perempuan yang tak pernah mengeluh sakit meski berjalan di antara duri-duri. Selalu nampak kuat meski kenyataannya sangat rapuh. Seindah apapun kata yang kurangkan, sebanyak apapun tinta yang kuhabiskan, takkan bisa mendeskripsikan kasih sayang tulusmu kepadaku. Apalah makna sebuah kronologis kata ini. Kasih sayangmu jauh lebih bermakna, karena engkau adalah sosok yang jauh pun kau relakan demiku, Bu. Bu, maafkan aku yang sampai detik ini masih sering membuat air mata suci itu membasahi pipi indahmu. Ketahuilah, Bu, aku tidak pernah berniat membuatmu sedih, apalagi engkau sampai kecewa terhadapku. Maafkan aku yang kadang membantah, berdusta, serakah. Maafkan aku belum bisa membuatmu tersenyum bahagia. Bagaimana bisa aku tanpamu? Membayangkannya saja aku sudah tak sanggup, Bu. Terbayang kehidupan yang aku jalani tanpamu, Bu. Di mana tempatku bersandar saat dunia bersekongkol untuk menjatuhkanku? Di mana lagi tempat meluapkan isi hati untuk meluapkan semua rasa gundah? Bagiku, engkaulah malaikat yang tak bersayap yang dikirimkan Allah untukku. Bu, jika boleh jujur, hal yang paling aku takutkan adalah saat usiaku semakin bertambah. Di sisi lain, aku juga harus melihatmu semakin menua. Jika boleh, aku memohon kepada Allah, aku ingin bersamamu hingga surga menjadi tempat terakhir kita bersama dan dipersatukan.
Ibu, aku menyayangimu. Ibu.